Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh
as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala hadzan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama tukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadis. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jamaah Jumat yang berbahagia. Hari ini kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi selamat, sehat walafiat, mampu bersimpuh di rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan semua kita ini selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dari Allah, diberi petunjuk taufik oleh Allah, hingga diri kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat, kita sekalian yang hari ini menikmati hasil iman Islam kita kepada Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita bersama beliau mendapat syafaatul uzma di akhir hayat kita kelak atau di yaumil mahsyar. Saudara-saudaraku, saya berwasiat khususnya diri saya dan kepada saudara-saudara semua, mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan tidak lupa peratus ukhuwah Islamiyah kita sama-sama, hingga diri kita selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhinakan. Karena salah satu ketakwaan kepada Allah selain hubungan kepada Allah adalah selalu hidup erat berjamaah sesama muslim yang diikat dalam satu keimanan, sehingga kelak kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dalam bergelombang, berkelompok-kelompok. Saudara-saudaraku, hari ini bagaimana kita mampu memelihara hak-hak Allah? Dalam sebuah ayat tadi yang saya bacakan dalam mukadimah surat Ali Imran 112, bahwa kata Allah, duribat alaihimu zillatu aynama sukifu illa bihabli minallah, akan ditimpa kehinaan dimanapun engkau berada, kecuali dia selalu menjalin hubungan baik, menjalin kepada tali Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Waba'u bighadabim minallah wa dhuribat 'alaihimul maskana. Allah sangat murka dan manusia akan terhina dirinya ketika kedua hubungan ini tidak dilakukan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq. Dzalika bima asawakan wa yatadun. Karena demikianlah saudara, bahwa Allah menghinakan seseorang manakala dalam melaksanakan Islam, iman dan ihsan ini salah satu di antaranya tidak ada hubungan erat. Hubungan erat kepada Allah saja tanpa hubungan erat kepada sesama manusia, maka hasilnya akan terhina. Karena itu saudara-saudaraku,
Bagaimana caranya sekarang kita untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan sesama manusia? Caranya, dalam diri kita itu hak Allah itu banyak sebenarnya. Antara lain, dalam diri kita, kita diciptakan Allah merupakan hak Allah yang kelak akan dituntut di umul mahsyar. Tapi Allah telah menurunkan rahmatnya kepada kita berupa Al-Quranul Karim, berupa sunnah Rasul, hadis Nabi, dan Rasulullah sendiri sebagai Rasulullah, sebagai petunjuk buat umat di akhir zaman ini. Di dalam diri kita itu ada tiga hal yang telah dibimbing Allah melalui hukum agama, melalui iman, Islam, ihsan, atau Islam, iman, ihsan. Dan ini berada dalam posisi diri kita. Bagaimana menjaga iman ini, bagaimana menjaga Islam, dan bagaimana menjaga kebaikan kita kepada Allah dan kebaikan sesama manusia. Antara lain, apa yang perlu dijaga? Memelihara akal kita pertama. Akal kita ini jangan sampai terjadi kerusakan. Karena akal diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk dipelihara. Dalam bahasa Quran, akal yang sehat namanya ulul albab. Sampai Allah sering mengatakan dalam Al-Quran, ketika diberikan peringatan masih tidak mau, tidak seperti tidak berakal. Apalah takilun? Apalah tubsirun? Apalah tasmaun? Itu banyak sekali Quran itu ayatnya. Apalah kamu tidak berakal? Apa kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak mendengar? Karena itu Allah membimbing kita melalui jalan akal ini agar wa may yadhakkaru illa ulul albab. Diperingatkan oleh Allah agar akal kita kita gunakan dengan baik. Kalau kita bicara tentang kitab Zabur, pernah Nabi Daud berbicara tentang akal yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hak akal ini, kata Nabi Daud, itu ada tiga. Hak akal yang terbaik kepada manusia ada tiga. Satu, tazawwadu atau tazawwudu. Dia berbekal untuk akhiratnya. Satu, dia pikirin bahwa bagaimana berbekal akhirat. Yang kedua, mu'natun li'asya'illah. Bagaimana memelihara atau mencari usaha duniawi. Itu akal. Yang ketiga, watolabi lazatin. Dia mencari karunia Allah bihalalin, yang halal. Ini akal. Ada tiga. Nah, tiga ini kita manfaatkan. Bagaimana mencari setiap saat menghasilkan amaliah sesuai dengan surat Al-Qasas ayat 77. Bagaimana menggunakan akal ini agar tetap tiap saat mempunyai nilai di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Usahakanlah dirimu untuk akhiratmu. Dan jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Yang kedua. Yang ketiga. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepadamu, kata Allah. Yang keempat. Wa la tufsidu fil ard. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Jadi apapun yang kita lakukan dari mulai bangun tidur dalam rangka menjaga hak Allah, akal ini, nilai-nilainya positif menghasilkan amal soleh. Itu yang harus kita pikirkan seorang muslim. Dari bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Supaya terbimbing
pikiran kita, hati kita, dan nafsu kita ke arah ke jalan Allah. Kita ucapkan rasa syukur itu. Dan yang keduanya, bagaimana nasibmu di dunia? Artinya, tidak terlena dengan dunia, tidak melebihi batas. Kita sadar bahwa dunia ini fana, bakalan kita tinggalin. Semua orang akan mengalami kematian. Apa yang perlu dibawa? Perbanyak harta buat beramal soleh yang banyak. Kata Allah begitu. Maka dunia ini fana, nasibmu kau pikirkan bahwa kau akan pulang ke akhirat. Tapi jangan lupa, berbuatlah baik seperti Allah berbuat baik padamu. Dengan kata lain, saudara-saudaraku yang berbahagia, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, empat cara ini dalam menggunakan akal kita akan dibimbing Allah. Maka kata Allah, ini adalah cara hak Allah dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Dengan jalan setiap saat kita berdoa kepada Allah bangun tidur. Begitu mau berangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu hak Allah kita sedang tunaikan. Umur kita yang diberikan, kekuatan, kegagahan, kemampuan diri, semua dipulang kepada Allah, berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut zikir yang dilakukan dengan perbuatan langsung. Ketika makan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu hak Allah. Nikmat dari Allah. Kemudian badan kita diciptakan Allah sesuai antara akal kita yang sehat untuk seterusnya sehat. Kenapa? Kesehatan itu adalah hal-hal yang sangat memperoleh suatu saat rezeki yang sangat banyak. Karena kesehatan itulah modal utama dalam memperoleh karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan akal yang sehat ini, ulul albab, Allah memberikan kita kemampuan. Nah, hubungan sama manusia bagaimana caranya? Ketika kita berhubungan dengan manusia, hak Allah kita jaga. Buka ayat surat 49, ayat 11 dan ayat 12. Kata Allah, ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang beriman, jangan kau rusak hubungan baikmu kepada suatu kaum. Akal supaya masuk. Ketika kerusakan terjadi, karena akal mau ngakal-ngakalin. Maka Allah melarang keras. Sesama orang beriman, mau menipu, saling tipu-menipu. Jangan kau rusak hubungan baikmu sesama kamu. Saya pernah diajarkan oleh seorang pembimbing dari Tuwirang. Kalau kamu, wahai manusia, ingin baik di mata Allah, anggap semua manusia itu baik. Nanti kebaikan itu akan mengantarkan dirimu sendiri. Akan mengantarkan kebahagiaanmu sendiri. Bagaimana kalau orang itu jahat? Tutuplah dengan kebaikan tadi pikiranmu. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi. Wa atbi sayyiatal hasanah tatamhuha. Wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Takwalah kamu kepada Allah dan tutuplah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau kita positive thinking terhadap semua manusia, kejahatannya akan ditutup dengan kebaikan. Orang yang sudah akrab sesama temannya, walaupun dia seorang pencuri, tidak akan mencuri kawannya sendiri. Itu salah satu contoh. Karena kawan itu baik, jangan orang baik. Itu tertutup. Wa'atbi'isayyiatal hasanata tamuharta Nabi. Tutupilah kejahatan dengan kebaikan. Belum lagi di surat Fusilat. Di ayat 34-nya. Walatastawil hasanatu walasayyiatu dufiyat billatihi hasan. Faizal ladzi bainaka wa bainahu adawa kaannahum waliyun hamim. Kata Allah, kejahatan sama kebaikan tidak sama. Tapi tutupilah kejahatan dengan kebaikan. Bagaikan sahabat kamu yang suatu saat kejahatan itu sendiri akan menjadi temanmu, tidak akan mengganggu kamu.
Ka'annahum waliun hamim, seolah-olah menjadi teman setia kata Allah. Itu pikiran yang baik, kita jaga hak Allah itu. Jadi tidak mudah kita berprasangka buruk sesuai dengan larangan Allah surat Al-Hujurat ayat 12-nya. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun. Untuk memelihara akal ini. Jangan berprasangka buruk. Prasangka buruk itu dosa, sebagian prasangka dosa. Dan itu akan masuk ke dalam hati manusia manakala kita berpikiran buruk. Ayatnya kata Allah, kala bal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Jangan begitu. Ada titik nokta ketika kau melakukan suatu kejahatan, masuk ke dalam titik nokta itu dalam hatimu. Jagalah hati ini hak-hak Allahnya. Maka nanti yang selamat itu hatinya yang bagus. Kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89 berbunyi, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepadaku dengan hati yang selamat. Betul kalau Allah dalam surah Haji, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi faktor utamanya akalnya sehat, hatinya dia akan tenang. Karena sedang mengagungkan kalimat-kalimat Allah, hak-hak Allah agar tidak dirusak. Sebenarnya begitu. Jadi kehidupan sehari-hari ketika pikirannya baik, positive thinking tadi, maka hatinya akan tenang. Karena itu sedang melakukan suatu perbuatan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa sih? Percaya, setan juga percaya. Iman itu yang tertera dalam surat Al-Hujurat ayat 7 bunyinya, walakinallaha habbaba ilaikum iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karihi ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ulaika minar rasyidin. Iman itu adalah indah, kuberikan keindahan di hatinya dalam melakukan suatu perbuatan. Bahagia. Kemudian rasa senang. Kenapa? Karena sedang mengendalikan wakar roha ilaikumul kupro, dia tidak menyenangi perbuatan kupur. Kupur itulah menolak kebenaran. Karena menolak kebenaran ini nanti yang jalan nafsu. Jadi tiga ini dalam diri kita, pikir, hati, dan nafsu. Nah, bagaimana nafsu mengendalikannya? Tadi itu, ketika hati ini tidak tenang, nafsu akan jalan. Maka orang yang kelak walaupun dia dianggap benar sering sholat, sering puasa, tapi nafsunya tidak terjaga, haknya tidak terjaga bagi Allah, itu nanti apa ancamannya dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Orang yang sholat, kemudian orang punya ilmu tinggi, banyak ilmunya, kemudian dia sendiri punya kedudukan tinggi, punya jabatan dan sebagainya, mungkin. Tapi ketika hak-hak Allah ini dilakukan dengan nafsu, apa kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard. Wa man fihinna bal atainahum. Nah, di situ kata Allah, sekiranya hak-hak Allah ini dilakukan dengan nafsu, maka akan rusaklah di bumi ini. Hak Allah, karena nafsu pakainya. Dan kalau udah nafsu main, apa yang terjadi di dalam diri kita ini? Al-Jasiyah ayat 23. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah engkau ada orang yang mempertuhankan nafsunya? Apa yang terjadi nanti? Wa'adallahu Allahu ala ilmin. Sesat ilmunya. Kalau pakai nafsu. Kenapa? Zaman sekarang baru diejek segitu aja udah marah. Padahal Nabi sering diludahin. Kalau diejek perang, kita lakukan perang. Tapi baru diejek, tidak terkena. Biarkan, nanti Allah yang membalas. Kita sudah marahnya bukan main. Jangan dibiarkan, nanti bahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah terjadi ejekan sampai perang dilakukan, dilayani. Tapi sebelum perang Rasulullah tidak pernah memusuhi orang. Saudara-saudaraku,
kalau sudah tersesat ilmunya gelap gulita, apa yang terjadi? Wa khatama ala sam'ihi, pendengarnya terkunci, dikunci oleh Allah. Dia sendiri menguncinya. Karena hatinya sudah tertutup, barona ala qulubihim ma kanu yastibun. Quran itu. Di pendengarannya tertutup rapat, terkunci, tidak lagi mau mendengarkan ocehan nasihat orang. Kemudian apa lagi? Wa basarihi ghisyawah. Pandangannya menjadi gelap gulita. Kalau pendengaran tadi terkunci, pandangan matanya tidak bisa melihat kebenaran yang Allah berikan. Karena tertutup rapat oleh nafsunya sendiri. Akhirnya petunjuk tidak akan datang kepadanya. Kata Allah, mayyahdi bihillah. Siapa lagi yang ngasih petunjuk? Tidak ada lagi. Karena ketika pikirannya sudah rusak karena nafsu, hatinya juga rusak karena nafsu. Itu dua itu menentukan semua amal kita. Dia akan muncul ketika kita ibadah karena nafsu. Riya jadinya. Muncul di hati pengen dipuji orang. Ketika kita beramal, pengen dilulukan. Itu semua karena nafsu. Yang hak pakai nafsu, maka akan dibatalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukanlah sesuai dengan perintah Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lakukan dengan ikhlas kepada Allah seutuhnya, tidak ada embel-embel lain ketika kita berbuat baik hanya karena Allah. Karena inilah yang menolong membentengi kelak kita dari amukan api neraka. Tapi orang yang ngomongnya sudah banyak amal, wallahu a'lam bishawab. Jadi mari, di sini letak seorang mukmin setelah bisa menggunakan hak Allah di pikirannya menjadi sehat, hatinya menjadi tenang, dan hanya orang yang tenang yang dipanggil Allah, yang tidak tenang tidak. Ayatnya mana? Buka Al-Fajr ayat 27. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang berjiwa tenang, irji sini kamu. Irji'i la rabbiki radiyatan mardiyah. Sini kamu, kuridoi, engkau pun senang. Jadi hati buatlah senang. Wa zayyanahu fi qulubikum tadi. Iman itulah senang berbuat baik karena Allah. Akhirnya senang terus, riang terus. Benar. Orang-orang yang banyak tersenyum karena beribadah kepada Allah. Wajahnya penuh keceriaan, cahaya nur Allah. Benar kata Allah, dialah calon-calon sorga yang ceria. Ayatnya, buka Al-Ghosiyah ayat 8. Wujuhu yawmaijin na'imah, wajahnya penuh keceriaan, kenikmatan. Wah, bukan main saudara. Jadi inilah hak Allah yang harus kita jaga. Itu termasuk ketika kita hubungan kepada Allah, kita bisa menghindari perbuatan jahat. Ketika kita sesama manusia tidak berpikiran buruk, sangka terhadap sesama manusia. Inilah yang dimaksud. Duribat alaihimu zillatu aina masukibu illa bihabli minallah wa habli minannas. Nah, pada ujungnya terakhir saudara, ketika kita bisa mumpuk, semua sholat kita hari ini akan terima Allah SWT. Kenapa? Karena sholat salah satu diantaranya baru bisa menyebut Allahu Akbar kalau sudah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Mendirikan sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji datangnya dari pikiran buruk manusia. Dan munkar datangnya dari hati dan nafsu manusia. Dua ini harus kita hindari. Maka baru bisa nyebutnya wala zikrullahu akbar. Itu di surat Al-Ankabut ayat 45. Baru bisa nyebut Allahu Akbar setelah kita menghindari perbuatan keji dan munkar. Itulah arti sholat yang sebenarnya. Jadi selain sholat mahdoh kita kerjakan, perbuatannya harus mampu menghindari perbuatan keji dan munkar. Jaga hak Allah yang ada di kepala, mata, telinga, dan mulut. Jaga hak Allah yang ada di dada, hati manusia, yang diliputi dengan pankreas. Kita jaga nafsu kita agar tidak sembarangan mengeluarkan nafsu buruk, sehingga yang sudah benar menjadi salah. Yang tadinya memang sudah lurus menjadi bengkok. Inilah
hak-hak Allah yang harus dilaksanakan dalam diri kita. Maka Rasulullah ayat pertama turun di Gua Hiro dalam rangka ini. Kenapa? Ketika kita mengenal Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunlah dia ayat bismillahirrahmanirrahim. Semua karena Allah semata kita diberi. Baik Rahman Rahimnya, baik dunia ini, baik keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bacalah banyak-banyak setiap perbuatan baik dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Itulah arti mengenal Allah untuk bisa memelihara hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, sebagai kesimpulan terakhir, dalam rangka memelihara hak Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama bahwa kita disuruh menjaga hak Allah agar kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tiap hari kita baca 7 ayat berulang-ulang tiap hari, yaitu surat Al-Fatihah. Dalam sebuah ayatnya Al-Fatihahnya diturunkan ini, wa atainaka sab'um minal masani wal qur'anal azim. Kami telah datangkan kepada engkau Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang dibaca. Itulah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini adalah cara-cara kita dalam mengatasi kejahatan, cara-cara kita dalam memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Satu, kenali Allah dengan bismillah. Yang kedua, syukuri nikmat Allah dengan alhamdulillah. Yang ketiga, jaga nilai-nilai kebersamaan, keutuhan dari jamaah Ar-Rahmanir-Rahim. Hidup dalam kedamaian, maha pengasih, penuh kasih dan maha penyayang. Itulah keadilan yang sebenarnya. Dan yang keempat, jagalah dirimu. Suatu saat akan ada tanggung jawab di akhirat, Malik Yaumiddin. Kemudian jangan hidup ini, jangan musyrik. Ya karena Allah, ya karena selain. Hanya kepada Allah kita menyembah, kita melakukan pertolongan. Jangan musyrik. Yang keenam, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semua nikmat yang kita lakukan, saudara-saudaraku, adalah nikmat Allah. Itulah yang dijalankan oleh para anbiya wal mursalin was-shodiqin wal amilin wasyuhada wasolihin. Maka diingatkan kita tiap hari sholat sebanyak 5 kali untuk mengkanter atau menghalangi hak Allah dirusak dengan Fatihah ini. Jadi apapun Fatihah ketika kita laksanakan, itu akan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena Fatihah isinya meninggalkan ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Perbuatan maghdub adalah perbuatan keji dan dol adalah perbuatan munkar. Dengan kata lain, dalam tafsir jalan disebutkan bahwa maghdub inilah ay Yahudi, kemudian dol adalah ay Nasrani. Sifat Yahudi dan Nasrani harus kita buang jauh-jauh, yang selalu merusak nafsu kita dan merusak supaya kita berbuat musyrik. Demikian saudara, dengan menjaga hak Allah, mudah-mudahan diterima Allah semua amal kita. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan dalam ibadah pada Allah selalu menjabat nilai-nilai yang berlipat ganda. Karena kita beribadah karena Allah semata, bukan karena makhluk lain. Demikian, mudah-mudahan khutbah singkat ada manfaatnya dan kita sekalian selalu dibimbing Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum li tilawatahu innahu was-samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma qassalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna allaha amarakum bi amrim bada bi nafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kudsih. Ayuhal muslimun,
Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minu amat. Innaka samin karibu mujibu da'wat. Wa ya qadhi al-hajat. Ya kafi al-muhimat. Rabbana abtah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma ba'idna minal bala wal waba wal mihan wal fitan wal corona min baladina hasah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma sallimna wal muslimina wal muslimat wa zishirka al musyrikin wa dammir a'da ad-din. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlikum wa ladzikrullahi akbar. Hakimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah ta'dilu. Bagi jamaah yang berada di lantai 2, mohon mengisi saf yang berada di sisi kiri atau kanan sampai penuh terlebih dahulu sehingga bisa melanjutkan ke bagian tengah. Mohon dirapatkan saf kiri kanannya karena saf kita sudah tidak berjarak lagi. Istiqamu ta'dilu. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين
يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال الله أكبر سمع الله لمن حمده Thank you.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.